Sebelum dijadikan kafling untuk pemukiman, cikal bakal KRI adalah tanah darat. Seperti halnya lahan-lahan kosong sekitarnya, tempat ini juga umumnya dipergunakan oleh warga sekitar untuk bertanam sayur-sayuran seperti kangkung, bayam, caisim atau sawi, singkong, dan aneka sayuran lainnya. Ya dulunya nih kebon istilahnya ya, sama warga dikebonin sayur-sayuran, kangkung, ya bayam, apa aja lah, kebon pisang, singkong, belantara lah dulu. Tahun 2005, oleh CV Restu Ibu Sejahtera, tanah yang luasnya lebih kurang 8.780 meter persegi ini dijadikan kafling untuk pemukiman. Maka jadilah hunian baru seperti yang kita saksikan saat ini.